Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay guys, so di video kali ni seperti dalam tajuk, saya nak tukar monoshock daripada Ohlin. Okay, so sebelum kita tukar monoshock daripada Ohlin ni, saya nak buat unboxing dululah macam biasa. So kalau boleh korang tengoklah video ni sampai habis. Takut kalau korang skip-skip, ada information yang korang nak tahu tu korang dah terskip. Okay, so tengok video sampai habis. Okay guys, so kalau korang nak beli juga monoshock macam ni, saya akan sediakan link dekat description. Korang boleh klik link dekat description tu lah untuk tengok harga dan sebagainya lah. Okay, jom tanpa membuang masa, kita unboxing dulu. Kita ada monoshock dia. Lepas tu, apa lagi kita ada dalam kotak ni? Kita ada stiker Ohlin. Dan apa lagi, kita bongkar lagi. Okey, dia ada adjuster tool lah. Okey. Okey guys, so inilah barang-barang yang ada dalam kotak Ohlin ni. Okey. So sorry lah guys, view mungkin dia punya lighting tak berapa cantik pasal saya pun buat malam. Tapi saya tengok macam okey je ni viewnya. Okey. So ini kita boleh adjust dia punya keras dia. Okey, ini saya tengok dia datang tu dia dah siap adjust paling keras lah. Okay, dia dah adjust yang paling keras. So dekat sini ada adjust dia punya rebound. Okay, fast maksudnya kalau rebound tu nak mantul tu dia nak cepat, korang pusing ke sini lah. Okay, tick. Kalau sini slow, kalau ke sini slow, maknanya rebound tu kita tengok lah kita nak slow ke ataupun nak laju ke. Itu atas keselesaan masing-masing. Ini kita kena cari masa kita bawa motor nantilah, baru kita boleh rasalah mana yang terbaik untuk kita. So apa yang saya nak buat, saya nak pusing paling laju dulu, paling rebound dia paling cepat lah. Okay, nanti baru kita adjust balik. Okay, ini paling last lah ni. Okay, so apa lagi yang ada dekat sini? Okay, kat sini dia ada dia punya part number ke apa dah ni. Okay, ada Ohlin, ada part number dia. Lepas tu dia punya finishing dia pun agak nice. Okay, cantik, nampak macam ori. 3 spring. Okay, by the way, Ohlin ni bukan Ohlin ori, Ohlin kopi. Yang ni Ohlin ni tak ada botol. Kenapa tak ada botol? Pasal benda ni selera lah. Ada orang dia suka ada botol, ada orang dia tak suka pasal terlalu nampak penuh. So benda ni selera lah, tak ada yang mana lagi bagus, mana lagi tak bagus, benda tu tak ada lah. Okay, so lain-lain tak ada apa-apa. Cuma stiker Ohlin ni, saya nak tampal dulu kat bahagian sini, sebab ni nanti nak menghala ke belakang lah. Jadi kita daripada sini kita akan nampak Ohlin tu. Okay, jom kita tampal stiker Ohlin ni dulu. Okay guys, so stiker Ohlin pun dah tampal. So nanti dia punya kedudukan nampak macam gini lah. Sebelum tu saya nak bagi tahu dia punya tinggi. Sekejap, ada tulis tak kat sini. Okay, dia punya tinggi 205. LC boleh pakai, Y15 pun boleh pakai. Okay, LC dengan Y15 sama je. So lain information tak ada apa-apa dekat kotak ni, just benda tu je. Okay, okay guys, so Ohlin ni kita akan pasang. Tapi kali ni video bukan video motor saya lah. Okay, video kali ni kita buat video berkenaan tentang itu dia, LC135 Limited. Okay guys, so inilah motor yang kita nak project untuk malam ni. Okay, ini adalah LC V5 yang saya dah tukar cover setnya. Bukan saya tukar lah, saya tolong tukar cover setnya ke LC V6 yang limited tu lah. Cuma yang ini lebih limited daripada yang limited tu, pasal dia punya cover set ni dia dah hantar clear. Okay, hantar clear lah. Dia buat macam saya tu, yang cover set merah tu dia hantar kat kawan saya untuk tembak clear lah. So warna dia nice guys, dia jadi macam
kehijau-hijauan, biru-biru macam gitulah. Saya pun tak tahulah warna dia macam mana. Tapi warna dia lawa guys. Lepas tu warna dia ada metallic guys. Metallic. Dia ada metallic dia. Memang recik. Yang tak boleh tahan guys. Tanam. Stiker tanam eh. Okay. Jom tak membuang masa. Kita terus projek monoshock ni dekat motor ni. Okay. Untuk first nak tukar monoshock, kita kena buka cover kepuk tepi ni dengan cover belakang ni lah. Sebab skru monoshock satu ada dekat bawah, satu lagi ada dekat atas. So kita kena buka cover set ni untuk memudahkan kerja kita. Lepas tu kita kena buka forex lah untuk memudahkan kerja kita juga. Okay, jom kita buka cover set dulu. So okay, cover set kiri kanan, cover set buka sebelah je. Lepas tu buka furis lah untuk menyenangkan kerja kita nak buka sini. Okay, korang nampak dua skru ni. Ya, ini kita kena buka. Okay, spanner size 14. Okay, jom kita buka dululah. Kita buat perbandingan antara monoshock yang ori ni dengan yang olin kita beli tu lah. Okay, jom. Okay, kalau kita tengok antara dua monoshock ni, yang olin ni lebih panjang lah. Okay, sebab saya rasa yang LC ni dia 200mm, yang ini 205, so ada tinggi 5mm lah. Okay, itu yang first. Yang keduanya, perbezaan dia, okay, yang kedua dia punya perbezaan, saya tengok dia punya spring macam sama, macam yang ni besar sikit. Macam yang ni besar sikit lah. Okay, lepas tu yang lain, kalau yang berat, yang original ni lebih berat daripada yang ni. Ni ringan sikit lah daripada yang ori. Sebab mungkin yang ni dia punya spring banyak, yang ni spring dia 3 je kan? Jadi itu yang mungkin berat dia lebih kat sini lah. Okay, so far yang lain semua tak ada apa-apa. Cuma yang ini kita boleh adjust, yang ini non adjustable lah. Ni kita boleh adjust dia punya keras. So ini dah adjust yang paling keras. Cuma kita nanti adjust dia punya rebound je lah. Okay, itu nanti kita project. So jom kita pasang dulu. Okay, so biasanya kalau kita pasang monoshock ni, kita akan masukkan skru atas dululah. Okay, so kedudukan monoshock ni saya nak buat macam gini, biar tulisan olinya nampak lah kat belakang tu. Okay, kalau kita buat macam gini boleh juga, tapi tak nampak lah tulisan olin tu. So saya nak pasang macam inilah. Okay, jom kita pasang. So okay guys, dah siap. Macam inilah rupanya daripada belakang. So nampaklah nice sikit. Okay, so tak ada modify apa-apa, just plug and play. Sekarang kita nak test dia punya rebound je lah. Lepas tu pasang cover set, dah siap. Okay lah guys, saya rasa video sampai di sini je. Okay, siapa yang nak cari monoshock macam ni, korang klik link yang ada dekat description ni dan korang boleh belilah direct terus dekat Shopee. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum. Okay guys, so dah siap. Kita pun dah try, dah test tadi. Korang tengok 205, 5mm je tinggi.
tapi dia punya looks dah berubah lah. So pada saya nice lah. Ada orang dia pakai Amway suku terlalu tinggi daripada saya sebab 210mm. So pada saya ini 205 just nice. Okay, kita dah adjust tadi dia punya rebound. So kita tolak paling laju ke arah sana, lepas tu kita pusing 5 kali. So dia punya rebound yang depan dengan belakang dah balance lah. Tadi saya pusing banyak-banyak, dia macam belakang tu terlalu lambat ni. So ini dah okey dah, depan dan belakang seimbang. So rebound tu penting guys lah. So kalau korang adjust tak betul, tak sedap lah motor korang. Okay, sampai di sini je. Assalamualaikum.